Gigi dan Rafathar belum tahu rencana gue selanjutnya. Yang bener nih. Kok jadi GR dua-duanya sih? Kamu gengsi banget sih kalau ngasih mama. Oh ya udah. Buat mama. Satu mobilnya selesai. Wow 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 wow. Lihat itu, lihat. Wow 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 wow. Apaan sih buat kamu lagi betul? Itu diesel ya? Ini diesel guys. Ini diesel. Lihat guys. Gua mobil hari ini guys. Panggil gua Sultan guys. Sultan Rafi guys. Buat aku juga. Bukan buat kamu. Kalau ini buat Mama Ami. Oh iya benar. Mama kan mintanya mobil yang gede, yang kayak apart gitu. Kan ini mobil impiannya Mama Ami. Jadi buat orang tua guys, jangan kasih yang kaleng-kaleng guys. Kita kasih yang terbaik guys. Lihat guys, ini mobil keren guys. Nanti kita reviewnya bareng sama Mama Ami. Ini Mama Ami belum tahu kan mobilnya udah datang. Mama Ami nggak tahu ini. Mama Ami nggak tahu. Kan taunya mobilnya kan harus dijual dulu katanya. Iya makanya Mama Ami kan udah janji kan, aku bilang ya udah Mama boleh beli mobil Alphard, tapi kita jual dulu mobil yang Chrysler kan. Tapi kan mobil Chrysler belum kejual-jual. Sekalian kita masih jualan nih. Kalau ada yang mau beli mobil Chrysler boleh beli bekas Mama Ami Raffi Ahmad. Nah oke okay, kita jual mah murah lah. Namanya juga kita mah bukan pedagang, kita beli yang penting kejual, harganya make sense saja. Sekarang kita prank Mama Ami. Bukan prank dong, kasih surprise. Iya kan? Prank surprise lah. Jadi nanti kita naik ke atas, kita pamerin mobil kita. Tapi jangan parkir sini. Mobil Range Rover parkir di parkiran sebelah sana. Nanti kita pamer ke Mama Ami, giring Mama Ami ke sana. Mobil Range Rover taruh di parkiran sebelah sana ya. Tapi mobil ini kita tutupin, kita hias dulu, kita pitain. Kita tutup, kita pitain. Nanti jangan Mama Ami jangan ke sini. Biar Mama Ami ke sebelah sana. Kita pamerin mobil kita dulu, tapi kita ke atas dulu. Nah guys, pokoknya sekarang kita pindahin mobil Range Rover ini ke sana. Nanti kita naik ke atas, kita bilang ke Mama Ami mah, nanti kamu bikin Mama Ami jadi ngiri. Ma itu mobil Avi, mobilnya udah datang, udah baru. Gini-gini, oh iya. Jadi aku bilang, Mama sabar ya, mobil Mama belum laku. Yang ngerasa sabar ya, Ma. Terus Mama kan pasti, ih pengen lihat ya mobil barunya. Kita giring ke sebelah sana. Terus Mama Ami bawa ke sini, kita lihat ekspresinya dia. Pasti dia kaget karena Mama Ami tuh mintanya Alphard pengennya, tapi kita kasih yang lebih bagus. Oke okay, guys? Bener. Ayo kita dananin dulu yuk. Mama mau pitain gak? Ya udah aku pitain ya. Ayo kita tutup yuk, langsung guys. Eh, lu bantuin gua. Ah ini buat Nenek Ami, kalau buat Tita beliin apa ya? Tita udah banyak duit ya? Kalau Tita mobil banyak ya? Mobil Tita nanti berapa? Nanti pasti tahu ulang tahunnya kita kasih aja. Kita gerbek kamarnya Mama Ami. Ma lagi ngapain? Oh udah. Mama! Mama udah mau pergi? Afi mau pamer sama Mama. Apaan? Kasih tahu saya. Rafi beli mobil baru tau mah? Alhamdulillah. Mobil baru, mobil yang lama dijual-jual terus. Oh mobil... udah laku ya yang kemarin terus. Udah yang Rafi kan dibeli sama Ziko, yang Mercy kan dibeli Atta Halilintar. Oh iya. Kok Mama biasa aja sih ya Afi punya mobil baru? Syukur atuh alhamdulillah punya mobil baru mah. Apaan sih jadinya belinya? Iya ya, mah. Range Rover yang terbaru lah. Katanya Range Rovernya buat dipakai katanya. Oh iya. Ya kalau Mama sabar dulu ya. Yang itu apa? Mama ngapain lihat? Mobilnya di bawah. Kayak. Udah datang, baru datang. Gitu katanya kan yang kemarin. Beda lah, yang ini kan sekarang 2019, dalamnya lebih bagus, lebih digital. Memang sih bentuknya sama tapi lampunya beda. Oh, tapi itu mobil Mama, gitu. Mama tuh maunya tinggi banget. Jadi apa? Maksudnya yang itu ya yang pengen keras. Dijual, tapi kemarin nawarin segitu orang tuh kadang enggak mau ya. Ya Mama ketinggian makanya udah Afi aja ngatur udah jual sekian. Kan Afi udah bilang, mobil kita mah udah Mercy udah jual, Range Rover udah jual. Makanya kita bisa beli mobil baru. Kalau Mama yang mobil Mama jual dulu. Iya, Mama kan itu mobilnya udah 5 tahun, udah lama. 6 tahun. Iya makanya laku dulu, kalau udah laku mau apa? Apart kan? Iya pengen Alphard baru. Cih, pengen Alphard baru. Tapi tadinya itu mau dijual dulu, tapi kan mending gak ada yang itu. Tapi semua Mama tadinya. Ya makanya Mama. Kalau Mama mobil impiannya apa tuh? Apa? Mobil yang Jeep Mercy kan? Oh iya. Tapi mahal, nggak usah beli itu lah, beli Alphard aja. Mama. Karena si Papa kan Jeep Mercy, jadi suka terkenang. Ya udah Mama apart aja. Makanya itu kristalnya dijual, siapa kali aja ada yang mau nonton, ada yang mau beli. Iya, siapa yang mau beli mobil aku ya dengan harga murah. Tuh, sekarang udah mau dengan harga murah. Kemarin mah ibu-ibu enggak mau. Mau lihat mobil Afi enggak? Kan juga Mama penuh perhitungan. Mak, kita bikin konten sekarang Mama Ami review mobil baru anaknya. Iya. Oke. Okay? Kasih gua ke Mama. Mama Ami mau kita kasih lihat mobil aku. Pengen lihat. Ah, tapi pasti modelnya gitu-gitu juga. Oh, iya. Cuma ini lebih gede. Ini lebih gede. Oh iya, lebih itu kali ya, lebih luas. Hey guys. Lihat mobil baru. Mobil baru Afi. Iya, mobil baru Afi. Mobil baru anaknya. Gigi. Mobil baru Afi. Sini di sini, bukan di situ, di sini.
Tuh, lihat mah. Mana? Oh, hitam. Keren kan? Lebih besar. Jauh ini motor siapa warnanya? Emas banget, say. Lihat nih, mah. Oh iya, dalamnya. Gede banget ya? Coba mau masuk kan? Oh iya, lebih lama. Wih. Oh iya. Lebih gede ya, lebih luas ya. Mau nyobain? Mama bisa nyetir kan? Si tukang racing. Guys, ini mobil aku udah beli, tapi buat mama nanti ya. Iya, nggak apa-apa nunggu itu laku juga. Jadi mama buat mama mami nanti tunggu dulu guys, karena mama mami mobilnya lagi mau dijual. Apa yang kreser ya? Kita jual murah. Siapa yang mau beli silakan. Kasihan tapi mama ya mobilnya. Mama masih ada perasaan ngiler kan? Ya namanya juga ya orang kalau lihat mobil bagus ya suka ada aja kepengen sihisnya. Gak mungkin lo orang lihat mobil bagus nggak kepengen. Pasti sihisnya tuh ada. Jadi mobil anak gue bagus gitu kan. Jadi pengen gitu kan. Hey guys, supaya buat mama mami kita jual mobil kerasan. Kita ya udah kita liatin mobil Chrysler yang di sana. Ya, sekalian jualin di vlog. Iya, yuk, sambil jalan. Cepet kamu kok mah. Ya bisa ganti mobil bahasnya. Lihat sini, enggak mau lihat kena matahari banget sih dia bulan-bulan. Udah umur 30 tuh kena matahari, Gal. Sekarang mama mau kasih lihat ke kalian mobil Chrysler-nya. Waktu dulu beli itu hampir 1 miliar lah sekarang ya. Lupa di bawah 1 M dikit atau di atas 1 M dikit? Di atas 1 M. Oh, di atas 1 M ternyata guys, salah gue. Di atas 1 M terus udah mobilnya sih udah dipakai 6 tahun, 2013 itu mobil. Tapi jarang dipakai juga ya, Mama? Jarang dipakai. Sekarang kita mau jual mobil Mama, karena kalau mobil itu belum kejual, Mama nggak bisa dapat mobil baru. Mobil baru, nggak tahu, emang mau jual. Ya, ayo cepetan dong, beli. Iya, siapa yang mau beli ya, guys? Ini mobil Chrysler-nya. Ini mobil apa, Mak? Kenapa pakai pita-pita ih? Gak tau ini mobil sih. Emang mau bikin vlog? Ini mobil Chrysler Mama. Ini mobil Chrysler Mama. Oh yang benar. Yang benar ah. Maksudnya udah diganti. Maksudnya udah diganti ya. Bukan ini buat. Kenapa tuh? Mobil Chryslernya. Lah ini kan mobil Mama, mobil Chrysler. Ah yang benar. Gigi yang benar. Ih benar ini Mama. Ini mobil Gigi. Yang benar. Ini mobil Gigi. Ini tuh maksudnya apa itu nih? Itu mobil apa? Ini mobil Gigi GR. Kita mau jual mobil. Maksudnya udah dua mobil dijual ganti satu Gigi, satu Avi. Iyalah mobil Mama. Ini Chrysler Mama isi Mama. Ini digangguin sama Rafi, ini Chrysler Mama udah diganti. Ah yang benar. Ah ini tuh maksudnya gimana tuh? Ah jangan. Senang. Ini mau mobil Gigi. Tadi udah senang ada drop lagi. Ini mobil Gigi. Ini mobil Gigi. Ya udah, alhamdulillah tinggal jual Mama mobil nanti. Iya, sekarang mobil ayo nanti mobil baru. Ya udah kita jual dulu mobil Mama. Ya udah. Ayo kita jual dulu. Iya, sok. Iya, kita tawarin. Kita jual dulu. Ini ngapain kuncinya dibobo balikin? Ya iya, ini Gigi. Balikin. Mobil Mama. Kata suaminya mobil istrinya ya istrinya. Ini teh yang gimana tuh ayam benar ini teh. Udah aja bilang kalau ngasih buat Mama. Bidar, Bang. Ini punya Gigi. Ya, ngapain buat Mama dipitekan itu belum dijekan perjanjiannya itu dijual dulu baru beli mobil baru. Ya kali aja ada pemikiran lain. GR banget. Itu mobil kamu, hei, itu mobil kamu. Bener ya buat aku. Yang bener nih. Kok jadi GR dua-duanya sih? Kamu gengsi banget sih kalau ngasih Mama. Oh, ya udah. Buat Mama. Anak-anak, aduh, anak kecil kan, parah banget. Ini dipita-pitain segala ini. Kirain tuh buat bikin vlog ada orang kawinan. Dibuka dulu, itu mah ada pencet. Dibuka, pencet, bisa gak pencetnya? Gila, ini kan Mama tuh sebenarnya emang pengen. We'll be right back.
semester sekali. Mama yang nyetir tapi. Ya udah. Oke guys, aku naik mobil baru guys. Tuh Nora guys. Turunin, turunin. Belok kanan, belok kiri. Iya guys, mobil baru guys. Gimana mah perasaannya punya mobil baru? Wah 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 wah. Kalau gigi tau tuh walaupun ada mobil yang sedan, mama tuh lebih seneng tuh naik Fortuner, mobil yang tinggi. Iya benar, kayaknya lebih benar gitu. Set enak mobil gitu. Tinggi. Wih, ada pitanya, masih ada pitanya ya, guys. Pitanya ih malu nanti kalau dilihat orang. Yeah, ya nggak apa-apa kan dikasih anaknya mah ceritanya. Oke, okay, mobilnya baru guys. Senang banget lah, ya Allah, padahal itu lama banget ya itu Chrysler nggak laku-laku. Hahaha. Wih guys, awas nabrak. Eh terima kasih, aduh nggak orang apa. Waduh pitanya lihat pitanya. Mama ini juga jagar juga ini nyetirnya. Wih, pitanya terbang. Terbang. Guys, pitanya terbang guys. Guys, pitanya nyeret-nyeret guys. Mama nyetirnya jagar juga loh. Lihat mepet kanan mepet kiri. Pitanya guys. Alhamdulillah, gigi baru. Terima kasih gigi, aduh gigi baru sekali disetirin mama. Kacau, Nora guys. Kan belum ini. Belum. Aduh, ini nyetirnya parah banget, sumpah deh. Belum. Mama tenang. Parah banget. Namanya kan kalau barang baru tuh belum ini, belum pendekatan. Oke, okay, guys. Nah. Sekarang kita parkir lagi udah cobain mobil barunya udah. Yaudah, berarti yaudah, itu iya, alhamdulillah, berarti mobil kapan dijual yang itu ya? Ya udah jual aja sekarang mah. Udah dapet ini. Oke, okay, guys. Hari ini seru, guys. Nyetirnya parah banget, enggak bisa nyetir, udah lama enggak nyetir ya. Senang banget, alhamdulillah. Senangnya kirain nunggu mobil lama laku, tahu-tahu udah dikasih lagi. Oke guys, hari ini sukses. Kita lihat malu-malu kucing, tapi matiin dong. Aduh, nggak dimatiin lagi mobilnya. Mama senang nggak? Tapi senang banget. Ini yang mama kalau disuruh milih Alphard atau milih mobil ini? Mercy lah, jadi bener. Endorse kayak banget kayak Mercy lah nyebut ini. Bukan, maksudnya senang Mercy daripada Alphard sebenarnya. Alphard tuh kan ada yang punya Raffi, punya Nisa, ya udah bisa pakai juga. Oke guys, jadi kalau buat orang tua bukan kaleng-kaleng, kita kasih yang bagus mama, pengennya Alphard kita kasih yang lebih bagus. Jadi hari ini official mobilnya buat mama Ami. Ya mudah-mudahan tergantikan lagi ya rezeki buat Gigi. Pan Gigi mah nggak ikutan, Afi yang beli sendiri, dia mah nggak pakai duit dia mah. Ya tuh uang suami tuh uang istri kan. Hah? Emang gitu? Kalau uang iya. Istri? Oh iya uang istri, kan di kotak-kotakin gitu ya. Gawat guys, uang istri, uang gawat. Salah. Gawat. Uang istri. Ya gitu, bagus. Oke okay, guys, buat lu semua, sekalian buat kru-kru Rans Entertainment, gue mau kasih surprise. Nanti ya, gue kasih surprise ya. Sabar ya, dari yang kecil dulu ya, oke? Okay? Amin. Nanti gue akan kasih surprise, oke? Okay? Ini dulu deh, gue mau kasih dua surprise. Yang pertama, mobil-mobil kalian bawa ke sini, nanti gue mau kasih surprise ya. Oke okay guys, buat tim Rans Entertainment, mobil-mobil kalian kumpulin di rumah gue, nanti gue mau ngasih surprise. Mobil kalian mau gue kasih sesuatu. Pokoknya hari ini Mama Ami udah seneng. Alhamdulillah, okay. Aku banget. Aku juga seneng loh. Hah? Emang yang Range Rover kan buat kamu ya? Iya. Oh my God. Buat aku pakai. Dipakai kan, dipakai istri, dipakai suami. Ya udah, aku mah nggak apa-apa. Aku mah pakai Alphard yang biasa aja guys. Karena buat aku. Aku gak perlu merek-merek mahal, karena diri aku udah lebih mahal daripada merek-merek itu. Oke okay, guys, ria. Bukan ria itu mah, aku mau membanggakan diri sendiri. Kalau aku tuh buat aku ya, gue pakai sandal jepit aja guys. Gak masalah, karena apa? Karena diriku itu lebih mahal daripada merek mahal. Sayang, kamu pakai Kutex ya? Bukan, nih main bola waktu itu. Oke guys, kalau gitu jangan lupa subscribe Serans Entertainment. Comment, share. Ini sebenarnya spontan aja gue lakuin ini karena gue seneng aja bisa ngadiain nyokap gue. Bisa banget dua-duanya datangnya barengan. Bisa membuat seneng aja, bisa membuat seneng keluarga, insya Allah berkah. Alhamdulillah, pokoknya didoain terus sama Mama, Gigi, Raffi, rezekinya lebih berlimpah ruah. Oke, kenapa gue melakukan ini? Karena supaya gue boleh menghadiahi diri gue sendiri mobil yang lebih mahal. Tungguin.